2015 Drag Red Candy. Itu hitam gelap ya, hitam gelap tapi candy. Ini kalau sekilas mungkin disorot nih kelihatan kayak marun, tapi kalau kena cahaya sih yang nanti ada di cuplikannya ya, yang di mungkin buat apa? Miss apa itu? Miss streaming nah, apa min? Ya pokoknya nggak tahu lah, itu nanti ada kita videokan tadi udah di siang bolong keluar candy-nya. Nah kalau ini kan hampir menyerupai marun, tapi juga apa ya warnanya ini itu lumayan menantang menurut saya. Ini baru pertama kali saya ngetes ini Drag Red Candy. Oke, kita langsung akan ulas videonya di paket 95 juta seperti ini 2015 X Bandara Bandung. Nah inilah unitnya seperti ini ya, paket 95 juta untuk 2015 X Bandara Bandung. Apa aja sih isinya dan apa keistimewaan dari ini? Tentunya istimewanya satu, chatnya ini. Saya baru pertama kali ngecat Drag Red Candy ya, hitam tua dok mungkin gitu ya, candy tapi pokoknya seperti itu ya. Untuk paket 95 juta ini lampu udah di custom menggunakan lensa dari Pajero ya, motifnya yang ciri khas dari kita yang ala-ala transmoker ya. Terus body kit depan kita pakai body kitnya TRD ya, yang agak tinggi ditambah lindung bumper samurai yang karet ya, fog lampnya fog lamp Rogi, ditambah towing hook ya, towing hooknya ditambah buat pemanis, terus ditambah logo GDM ya. Nah grillnya sendiri kita dicat warna hitam ya biar agak-agak terang nih. Nah terus ke samping sendiri ini velg menggunakan velg ring 17 ban second, ban second dengan ban 205/45. Ini udah dilengkapi dengan spion elektrik atau ring track ya, yang elektrik atau ring track. Nah, ya, ini dilengkapi dengan seperti itu. Terus juga udah ditambah dengan handle chrome ya, handle chrome. Body kit samping pakai drip 68 ya. Terus karbon ya, ini di karbon, ini spotlight karbon. Film KTT, talang air ya, talang air. Terus velg belakang juga sama, ring 17 dengan lebar rata ya, warna silver dicampur dengan polyester. Atas belakang sendiri, ini spoilernya pakai spoiler TRD, ini spoiler TRD. Terus logo Vios TRD, kamera palkir di belakang kita cat hitam metalik ya, ditambah lampu ini, lampu bumper. Terus ditambah knalpot racing kanan kiri, tambah sirip view ya. Terus ditambah aji sohib, ini teh ayam, aduh, ayat tai ayam ya teh. Tuh, bonus lah, bonus ya. Oke, kita langsung ikut ke dalam ya. Nah, dari dalam sendiri ini udah lumayan mewah. Ini full interior dengan warna merah apa ini ya joknya ya, saya juga kurang tahu merah apalah. Ditambah lagi dengan dashboard dicat warna merah juga. Terus ketambahan di luar paket ini backlightingnya kita bungkus ya, itu ya admin bisa shoot sendiri situ. Itu backlighting kita bungkus sesuai warna jok. Terus ditambah lampu kolong karpet mie, tambah karpet nih. Terus lampu plafon semuanya LED, double din menggunakan 9 in ya, yang udah support bisa GPS, bisa nonton YouTube. Terus ditambah lagi ini udah menggunakan power subwoofer ya, power subwoofer udah menggunakan power subwoofer. Ini kebetulan ekstaksi Bandara Bandung. Nah untuk kilometernya sendiri bensin banyak, oi. Bensin rek beak. Nah, kilometer sendiri 197 ya. Nah, ini gambar bensinnya coba Min, di shoot Min. Emang anak-anak terlalu ya, kalau mau review pasti bensinnya habis. Ah, biarinlah. Namanya juga mobil dagangan ya. Nah, terus ditambah lagi ini udah dilengkapi dengan kamera alarm central lock ya, yang model kunci lipat. Nah,
saya kasih bonus lagi parfum kopi. Tapi nggak bisa diminum ini, cuma bisa dicium baunya. Kita langsung lihat ke bagasinya ya. Nah untuk bagasinya sendiri, ini udah ditambah tadi power sama subwoofer. Ini subwoofernya ya, powernya ada di dalam. Ini subwoofernya 12 in. Mereknya merek Cingcemerewew. Itu merek yang biasa-biasa US Audio. Nah, terus lagi ke daerah mesin ya. Ini untuk daerah sini seperti ini nih. Ya, ini juga udah dicet ya. Ini udah dijahit paten juga nih. Jahit paten. Ini bisa jadi referensi bagi rekan-rekan yang mau warna dark red candy. Agak-agak menantang tapi aneh juga nih. Hip, bukakan hip. Koko, cakep ya. Di depan cakep ya. Semua sudah selesai dari tune up, kai kaki, mesin, AC dan lain-lain. Untuk akinya sendiri, kita kasih aki baru yang kebetulan ini yang tertempel aki bekas buat tester di sini. Nanti kita keluarkan, kita kasih aki baru. Oli, busi dan kawan-kawan semuanya baru ya. Enggak semuanya kita remajakan baru, tapi yang harus kita ganti pasti kita ganti. Nah, terus yang lain dari ini sudah selesai pencabutan berkasnya ke Kalimantan Balikpapan ya. Ini yang beli orang Balikpapan. Ini warnanya menantang banget yang menurut saya. Warnanya dark red candy. Mungkin kalau di shoot seperti ini agak kelihatan hitam ya. Tapi kalau kena matahari ini ngeheap-heap. Apa ngeheap-heap itu apa ya? Berkilau-kilau candy-nya. Coba kalau disorot ke sini, Min. Ini enggak ini. Sorot pakai senter HP hip. Ini hitam ya. Kayak apa? Aduh aing mah. Senterna Cingcemerewew anjing udah sakieu tuh. Tapi ya enggak apa-apa lah, itu ada kok cuplikannya di kita waktu pas siang hari ya. Pas siang hari ada cuplikannya di kita. Enggak lah, enggak kena. Pas siang hari ada cuplikannya di kita. Itu ada sahabat saya Pak Haji. Siang hari ada cuplikannya di kita yang pas kena sinar matahari warnanya sekilas-sekilas sorot cahaya itu keluar candy-nya. Oke, mungkin seperti itu aja rekan-rekan.